Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, kita tidak akan pernah tahu angka sebenarnya. Minimnya perlindungan korban membuat mereka enggan melapor. Aksi retaliasi atau balas dendam yang dilakukan oleh pelaku justru membuat korban semakin trauma. Sementara mekanisme hukum yang kita miliki tidak berpihak kepada korban. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual selain ditujukan untuk memberikan mekanisme yang lebih baik untuk penanganan kasus, juga dapat memperbaiki kondisi korban, memberikan perlindungan supaya mereka tidak menjadi korban retaliasi oleh para pelaku. Rumah Kebangsaan turut serta mengkampanyekan 16 hari anti kekerasan perempuan dan juga mendukung pengesahan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Gerak bersama, lawan kekerasan seksual, dan sahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saya Krisna dari Rumah Kebangsaan. Terima kasih.